Mirsa nekat menggelar hajatan di saat pandemi corona, resepsi pernikahan di sejumlah daerah diubarkan oleh aparat TNI Polri. Imbauan tidak mengadakan kegiatan yang menghadirkan keramaian merupakan maklumat Kapolri menyusul mewabahnya virus corona. Imbauan aparat TNI Polri ini diajukan warga yang menyelenggarakan hajatan di tengah wabah virus corona di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Akhirnya aparat terpaksa membubarkan acara hajatan warga. Silakan meja-meja diangkat. Terlalu rapat-rapat duduknya. Kita enggak tahu kesehatan kita. Lain lagi dengan peristiwa resepsi pernikahan di Ciruas, Serang, Banten. Polisi memberikan imbauan langsung kepada kedua pengantin agar tidak menggelar acara yang menghadirkan orang dalam jumlah banyak. Di tempat lainnya, acara pernikahan hanya berlangsung akad nikah dengan prosedur sesuai anjuran pemerintah. Kedua pengantin asal Kramat Watu, Banten hanya menggelar akad nikah saja dan menunda resepsi pernikahan. Kita membubarkan kumpulan massa ataupun kumpulan anak-anak muda yang melaksanakan baik itu pertemuan maupun pertemuan-pertemuan yang tidak penting, kita langsung arahkan untuk mereka kembali ke rumahnya masing-masing. Ini saatnya kita kembali ke rumah untuk benar-benar kita mencegah penyebaran virus corona ini. Imbauan tidak mengadakan kegiatan yang menghadirkan keramaian merupakan maklumat Kapolri menyusul wabahnya virus corona. Tim Liputan iNews melaporkan.